Perlombaan O2 SNC Kabupaten Bandung Barat diadakan di lapangan Batu Jajar Blok Jamu. Acara berlangsung selama 3 hari berturut-turut dari 16 kecamatan. Di tiap kecamatan mengirimkan perwakilannya masing-masing cabang olahraga, seperti sepak bola dan banyak lainnya. Haji Tata Sumitra sebagai ketua pelaksana menjelaskan, bidang olahraga tingkat SD terdapat sekitar 11 cabang olahraga sekabupaten Bandung Barat untuk diseleksi di tiap cabor dalam menciptakan bibit-bibit cabor yang berpotensi dengan tujuan mencari tim yang berkualitas. O2 itu adalah olimpiade olahraga siswa nasional dari kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Yeah. Kita juga telah melaksanakan dan menyelesaikan rangkaian kegiatan di antaranya O2 SN, dan ini dalam rangka memberikan kesempatan yang sebanyak-banyak kepada siswa dalam rangka terus menggali potensi minat dan bakatnya. Yeah. Bidang olahraga misalnya mudah-mudahan menjadi atlet di tingkat nasional. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan memegang peranan penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam ranah keolahragaan di lingkungan sekolah, yang digunakan sebagai tempat untuk olahraga dan pendidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam mencapai prestasi keolahragaan. Lagi, terutama kalau untuk fasilitas, mungkin fasilitas di Madari lagi. Ya, ya. Kalau untuk harapan dari prestasi. Tim kami, prestasi dan menjuarai. Ya. Dari Batu Jajar, Bandung Barat, Tim Liputan, Tamsil, Dodi, dan Dudi Kotok Hadas TV mengabarkan.